hadir bersama-sama kita. Ya, Ibu Gresela Chandra. Berdasarkan laporan yang dilaporkan ke Polsek Patumba, terus perintah Bapak Polsek dan jajaran Unit Reskrim Polsek Patumba yang melakukan pengembangan. Adapun kronologisnya rekan-rekan dapat kami sampaikan, sekitar pukul 11.45 WIB, korban, ya, Ibu Gresela memesan taksi online melalui salah satu aplikasi, ya, dengan tujuan salah satu mall yang ada di Kota Medan. Kurang lebih 50 menit, kendaraan yang dipesan datang dan yang menjemput bersangkutan dari daerah Polonia dengan tujuan salah satu mall yang ada di Kota Medan. Nah, di dalam perjalanan di daerah Rontatuli, ya Pak ya, di daerah Rontatuli, secara tiba-tiba si pelaku belakang kita ini mencekik korban, ya, dengan maksud ingin melumpuhkan, dan selanjutnya korban setelah dapat dilumpuhkan oleh pelaku dibawa ke belakang bangku belakang mobil, ya Pak ya, selanjutnya dibekap dan diikat. Selanjutnya pelaku meminta seluruh barang-barang bawaan yang ada pada korban dan PIN ATM. Setelah pelaku dapat menguasai barang-barang milik korban, ya kan, si korban masih di bawah kuasa si pelaku, artinya masih berada di dalam mobil. Dibawa menuju daerah Patumba. Pada perjalanan tersebut, si korban berupaya untuk melepaskan diri dan alhamdulillah korban dapat melepaskan diri dengan cara lompat dari mobilnya. Dari situlah si korban dibantu masyarakat membuat laporan ke Polsek Patumba. Dari pengembangan, ya kan, yang dilakukan oleh jajaran Unit Reskrim Polsek Patumba, dapat diketahui alamat pelaku. Pelaku dijumpai atau dapat ditemukan oleh petugas itu sedang berada di rumahnya, dan awalnya pelaku berusaha untuk tidak mengakui perbuatannya. Namun ketika digeledah di dalam kendaraan tempat terjadinya tidak